Afrika Selatan adalah negara yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Afrika Selatan juga merupakan negara paling padat, dengan wilayah yang terletak seluruhnya di selatan Katulistiwa, dan merupakan titik panas keanekaragaman hayati, dengan keanekaragaman bioma dan kehidupan tumbuhan, serta hewan yang unik. Dengan jumlah populasi lebih dari 60 juta orang, Afrika Selatan menjadi negara terpadat ke-23 di dunia. Mencakup area seluas lebih kurang 1,2 juta kilometer persegi. Berikut beberapa fakta menarik dan unik yang hanya bisa ditemukan di Afrika Selatan. Satu, memiliki 11 bahasa nasional yang diakui secara resmi. Secara umum suatu negara biasanya memiliki satu bahasa resmi di luar bahasa daerah. Namun, hal ini ternyata tidak berlaku pada Republik Afrika Selatan. Negara ini memiliki 11 bahasa nasional yang diakui secara resmi. Bahkan, hampir kebanyakan warga lokalnya berbicara lebih dari satu bahasa. Untuk bahasa nasional, yang paling banyak dituturkan di negara ini adalah isiZulu. Sementara posisi keduanya adalah isiXhosa. Tidak heran, apabila Afrika Selatan kemudian memperoleh julukan sebagai Rainbow Nation, sebab berbagai kultur campuran yang ada di negara ini. 2. Satu-satunya negara dengan 3 ibu kota. Afrika Selatan adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki 3 ibu kota. Penempatan ibu kota yang strategis di seluruh negeri memastikan kekuasaan dibagi di seluruh wilayah. 3 ibu kota Afrika Selatan adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Pretoria di Provinsi Gauteng adalah ibu kota administratif dan ibu kota utama negara itu. Cape Town di Provinsi Western Cape adalah ibu kota legislatif dan tempat bagi parlemen negara tersebut. Bloemfontein di Provinsi Free State adalah ibu kota peradilan dan tempat bagi Mahkamah Agung. 3. Rumah bagi sejumlah binatang pemecah rekor dunia. Afrika Selatan memiliki koleksi binatang yang beragam dan endemik. Beberapa di antaranya bahkan memegang rekor dunia tertentu. Mamalia darat tercepat, cheetah, atau burung unta yang merupakan spesies burung terbesar. Keduanya bisa dengan mudah ditemui di sejumlah kebun binatang di Afrika Selatan. Selain itu, Afrika Selatan juga merupakan rumah bagi mamalia darat terbesar, yaitu gajah Afrika. Reptil terbesar yaitu penyu belimbing. Ikan terbesar yaitu hiu paus. Dan antelop terbesar yaitu elan. Selain itu, Afrika Selatan juga merupakan tempat hidupnya 5 binatang yang dikenal paling sulit diburu. Yaitu singa, macan tutul, gajah Afrika, kerbau cape, dan badak.
4. Melihat secara langsung gunung tertua di dunia. Afrika Selatan memiliki gunung yang ikonik di ibu kota Cape Town, yaitu Gunung Tabel. Gunung Tabel merupakan gunung tertua di dunia, yaitu diperkirakan usianya sudah mencapai 260 juta tahun. Bahkan gunung ini juga menjadi rumah bagi ribuan spesies tanaman. Tidak heran jika keindahan alamnya mampu membius banyak pengunjung yang hadir di sana. Lima, memiliki banyak populasi warga kulit putih. Afrika Selatan merupakan negara dengan populasi warga kulit putih terbesar di benua Afrika. Warga kulit putih di negara ini merupakan warga keturunan Eropa. Berdasarkan sensus tahun 2019 lalu, populasi warga kulit putih di negara ini mencapai 4,6 juta jiwa, atau sekitar 8,9% penduduk Afrika Selatan. Populasi terbesar terkonsentrasi di Johannesburg dan Cape Town.